KPM. Okey, ATG semua. Dah bersedia belum? Ya! Kita nak buat latihan untuk menjadikan gol tepat ke sasaran, boleh? Boleh! Okey, kalau macam kita mulakan dengan Nathan. Sila buat pukulan. Cantik. Zara. Ya, terus ke kiri, Zara. Seterusnya. Okey, tak mengena tak apa. Teruskan lagi. Okey, tapi kan sebenarnya saya kat sini bukan tahu sangat pun. Sebab saya kat sini pun nak belajar juga. Kalau penting, kita nak jumpa dengan coach dulu. Coach! Coach kat mana pula? Mainlah dulu, eh. Hai semua, assalamualaikum. Salam sejahtera bersama saya Irfan Syami untuk Sukan Didik TV KPM. Hari ini kita berada di Sekolah Kebangsaan Taman Gembira, Kelang Selangor untuk kita belajar tentang kemahiran sukan hoki sekolah rendah. Dan pastinya kita bawakan seorang guru yang cukup luas pengalamannya. Kita persilakan Cikgu Azman. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Ya, Cikgu, terima kasih kerana bersama kami hari ini untuk berkongsi tentang sukan hoki sekolah rendah, Cikgu. Dan di belakang kita bersama dengan empat pemain sekolah ni, betul cikgu? Betul. Kita ada siapa? Perkenalkan dulu. Yang pertama Muhammad Nur Irfan. Irfan juga cikgu. Oh, lebih kurang nama saya. Sama okay. Nama. Yang kedua, pemain yang paling kecil di sekolah ini, yeah, iaitu Atan kita panggil dia dan masih berada di prasekolah. Yang ketiga adalah Zaref Afiq. Berada di tahun 5. Tahun 5. Okey Zaref, yang seterusnya cikgu? Akil Zafran, yeah, juga tahun 5. Okey, baiklah sekarang ni cikgu, mungkin ada yang tertanya kita nak buat apa sekarang ni cikgu. Sebab kita ada kayu hoki, kita ada bola, tapi sebagai mukadimahnya cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan antara bagaimana untuk kita panaskan badan. Okey. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, sukan hoki merupakan sukan yang ramai yang mengatakan bahawa sukan hoki ini adalah sukan yang berbahaya. Betul. Jadi untuk mengelakkan bahaya itu, kelengkapan harus kita adakan. Ya, yang sempurna, yang lengkap sebelum kita memulakan sesuatu perlawanan. Contohnya kita perlu adakan memakai shin pad, stokin panjang, shin pad pun yang sampai bawah kepada lutut. Okay. Kemudian stokin panjang, kemudian ada yang memakai mouth guard ataupun pelapik gigi. Dan juga kelengkapan-kelengkapan yang paling penting adalah kayu hoki lah. Kayu hoki. Kayu hoki itu sendiri. Kalau tak ada kayu hoki macam nak main hoki. Dan kayu hoki pun perlu selamat, betul, tidak rosak. Ya, supaya tidak mencederakan orang lain. Betul cikgu. Jadi kayu hoki ni kena dalam keadaan yang baik sentiasa cikgu, ya. Alhamdulillah. Dan kita akan teruskan cikgu dengan pengenalan kepada aktiviti untuk kita panaskan badan. Mungkin kita mulakan dulu dengan aktiviti regangan cikgu. Boleh? Okey. Yeah. Baik. Untuk saya, saya lebih menggunakan kayu hoki regangan bersama dengan kayu hoki. Baik. Tapi cikgu, ramai di sana tengah tanya kepada saya, Cikgu Azman ni dah mengajar berapa tahun? Apa kata cikgu kenalkan diri cikgu sikit? Okey, untuk pengetahuan semua, saya adalah guru GPK Koko SK Taman Gembira Kelang. Okey, saya telah pun melibatkan diri dalam sukan hoki ini selama hampir 30 tahun, iaitu 28 tahun keseluruhannya. Dan itulah pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Wah, 28 tahun pengalaman mengajar sukan hoki. Kalau kita ikutkan umur cikgu dah besar, dah dewasa dah pun cikgu kan? Betul. Itulah pengalaman cikgu Azman yang akan dikongsikan untuk hari ini bersama kita dalam slot sukan di TV KPM. Okey cikgu, kita nak lanjutkan pembelajaran kita dengan sesi memanaskan badan cikgu. Regangan kita menggunakan kayu hoki. Jadi apa kata, jom kita mulakan. Okey, kita akan mulakan dengan pemain-pemain saya, iaitu 4 orang ini. Okay. Ya, kita mulakan dengan buka kaki seluas bahu. Buka kaki, pegang kedua-dua hujung kayu. Baik. Okey, angkatkan di belakang sikit kepala kita. Kepala kita di depan. Kepala di depan, cikgu. Okey, kemudian pusingkan badan ke sebelah kiri. Kiri. Okey. Okey, ke tengah balik. Tengah balik. Balik semula, tapi ke sebelah kanan pula. Sebelah kanan.
Aitan okey, Aitan? Okey. Okey, seterusnya balik ke tengah dan kita buat ulangan ini selama beberapa kali sampai dah mula rasa selesa di belah pinggang. Yang paling afdal cikgu berapa kali kita akan buat? 8-8 lah. 8 kanan, 8 kiri. Baik. Kemudian aktiviti seterusnya adalah turunkan kayu tangan sebelah kanan pergi ke kaki kiri. Pergi ke kaki kiri, cikgu. Okey. Baik. Kanan ke kaki kiri. Okey, dia menilang kan. Kayu itu silang badan kita. Okey, seterusnya ke kiri, ke tangan kiri ke kaki kanan. Baik. Wah. Naik balik. Kemudian di depan pula letak di tengah-tengah. Okey. Okey, pusingkan kanan. Kanan. Pusingkan kiri. Kiri. Lagi sekali. Kanan. 8 kali. 8 kanan dan 8 kiri. Dan seterusnya letak kayu di belakang. Letak di belakang. Berdekatan. Okey, tundukkan badan. Tundukkan. Angkatkan tangan seberapa jauh yang boleh. Sejauh yang boleh, cikgu. Seberapa jauh yang boleh. Okey. Sampai terasa otot-otot ya. Ini pun dalam keadaan 8, cikgu. 8 juga. Baik. Dan kita terus kepada aktiviti seterusnya iaitu meletakkan kayu seberapa jauh. Okey. Sebelah kanan. Tangan mana, cikgu? Tangan kanan, kaki kanan. Kaki kanan. Tangan kanan, kaki kanan. Seberapa jauh? Baik. Okey. Kemudian tukar. Tukar. Kaki kiri. Okey. Seterusnya sebelah kanan kita. Kanan kita ke depan. Kanan tepi-tepi. Okey. Okey. Dan beralih ke sebelah kiri. Kiri pula ke sana. Okey. Baik. Okey. Dan saya rasakan aktiviti ini cukup untuk membuatkan regangan sebelum kita memulakan drilling untuk skill dan juga aktiviti permainan. Okey, cikgu. Seandainya kita dah selesai dengan aktiviti pemanasan badan, apa yang kita akan lakukan sebelum kita mulakan permainan, cikgu? Cikgu akan bagi arahan dulu ke? Betul. Kita akan jumpa dengan kawan-kawan pasukan ke? Macam betul. Mana? Arahan itu sangat penting ya, supaya pelajar kita tidak membuat aktiviti sesuka hati. Terutamanya bila melibatkan bola hoki dan kayu, ketika itulah mereka akan mulalah memukul bola hoki tanpa hala, tanpa tujuan. Tak ada tujuan, cikgu. Jadi itu yang bahaya. Jadi sebelum itu kita kena pastikan murid-murid kita, kita bagi arahan yang secukupnya. Dan bila mereka dah faham, barulah mereka boleh bergerak ikut arahan yang kita bagi. Baru ada tujuan, cikgu, kan? Dan lebih selamat. Dan lebih selamat. Cikgu, saya nak tanya. Mungkin cikgu boleh kongsikan kepada penonton di rumah berkaitan dengan saiz padang hoki dan juga apa yang ada di sekeliling. Mungkin kita ada tianggul dan sebagainya. Silakan, cikgu. Okey. Untuk pengetahuan kita bersama, kami di SK Taman Gembira ada mini turf sendiri iaitu seluas 30 darab 60 meter. Baik. Dan itu adalah keluasan yang ada untuk sekolah kami, yang itulah yang kita gunakan untuk mengubah suai permainan. Ya, sebab kita tak dapat menggunakan padang yang besar. Baik. Jadi dengan padang yang ada, kita ubah suai permainan menggunakan padang kecil dengan tiang gol juga agak kecil saiznya. Agak kecil saiznya. Oh, jadi cikgu, padang kita ada sekarang ni bukan padang yang standard size, cikgu, ya? Tidak ikut standard. Sebab itulah kita kena cuba buat ubah suai permainan. Alright. Dan itulah yang akan kita teroka selepas ini. Jadi jom kita berehat dulu, teruskan bersama kami dalam Sukan Direct TV KPM. Jangan ke mana-mana. Kembali bersama kami dalam Sukan Direct TV KPM, saya Irfan Syami dan Cikgu Azman di sini, cikgu. Okey? Okey. Terbaik, cikgu. Dengar kata cikgu nak buat lagi sekali ataupun kita nak tambah lagi berkenaan dengan aktiviti pemanasan badan, betul? Betul. Jadi apa kita akan lakukan untuk kali ini? Okey, setelah kita memulakan dengan aktiviti regangan yang menggunakan kayu hoki, sekarang kita beralih kepada aktiviti memanaskan badan juga menggunakan kayu hoki. Masih dengan kayu hoki, cikgu, ya? Tapi kali ini, cikgu, kita bersama dengan berapa orang pemain sekarang ni? Sekarang bersama-sama saya adalah 12 orang pemain yang kita sediakan khas untuk program kita pada kali ini. Dan mereka ini adalah yang akan menunjukkan skill ataupun kemahiran asas sebelum kita memulakan permainan, iaitu menolak bola, menahan dan sebagainya. Kita bawakan 12 orang pemain dari Sekolah Kebangsaan Taman Gembira sendiri, cikgu, untuk bersama-sama kita melakukan aktiviti pemanasan badan dan menunjukkan kemahiran mereka tersendiri. Jadi jom, cikgu, kita mulakan dengan aktiviti yang berikutnya. Okey. Baik, bersama-sama saya adalah 12 orang pemain hoki SK Taman Gembira dan mereka akan menunjukkan
bagaimana kita nak memulakan aktiviti memanaskan badan menggunakan kayu hoki saja, tidak perlu berlari dan sebagainya, kerana stick and ball adalah lebih penting sebelum kita memulakan permainan yang sebenar. Jadi mereka akan membuat tolak dan tahan kanan ke kanan, kemudian diikuti dengan kiri ke kiri, kemudian dia ikuti dengan aktiviti bergerak yang lebih mencabar sikit. Kita mulakan dengan kanan ke kanan. Ini okay, yang paling senang cikgu, ya? Yang paling asas. Yang paling kata asas. Jadi cara pun kena betul, kerana bila tolak bola kepada kawan, mesti di sebelah kanan kawan. Agar kawan yang menerima bola mudah menahan dari sebelah kanan. Okey, saya kena kat sini cikgu, susah nak tahan. Jadi itu adalah penting. Sebab itulah ketepatan itu penting ketika kita melakukan tolakan kepada rakan. Okey? Baik, kita mulakan. Saya tiup whistle. Kita mulakan selama beberapa kali sehinggalah saya meniup whistle, kita akan mematikan pemain tersebut. Okey, sediakah semua? Sedia? Boleh semua? Boleh. Tak cukup kuat boleh semua? Boleh. Okey. Okey, sekarang ni kita tengah lihat ya cikgu, mereka tengah buat aktiviti. Ya. Tahan cikgu ya? Ya, betul. Jadi mereka perlu menolak kepada rakan dengan cara yang betul. Baik. Di mana kawan berada, kelajuan itu sangat penting. Kalau kawan berada jauh, kena tolak lebih jauh, lebih kuat. Kemudian kalau kawan dekat, macam mana cara ketolakan. Jadi itu semua kemahiran-kemahiran yang perlu dipelajari daripada asas sekecil-kecil yang boleh. Supaya mereka cekap bila berada waktu-waktu dewasa nanti. Betul, cikgu. Macam atan cikgu, itulah contoh di mana kita bawakan contoh atan untuk bersama-sama kita. Menunjukkan kemahiran semasa dia masih di prasekolah lagi, cikgu. Betul, betul. Dan kita akan cuba terapkan kemahiran itu sehingga dia meningkat dewasa nanti, insyaAllah. Inilah wajah-wajah bakal pemain hoki negara kita. Baik, cikgu. Kita nak lihat sekarang ini bagaimana mereka melakukan aktiviti pemanasan badan bersama dengan kawan mereka untuk mereka lakukan senaman tahan, cikgu. Ya? Okey. Dan ini yang kita kena jaga. Tahan dan tolak kanan ke kanan. Kanan ke kanan dulu. Nanti kita akan buat pula kiri ke kiri. Kiri ke kiri. Okey. Kemudian kalau kita tengok pada cara pegangan kayu yang dilakukan oleh mereka. Okey. Jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah. Ya, di tengah-tengah. Jadi ini yang penting, ya, supaya dapat kita memastikan bola itu tepat, pukulan kita tepat dan juga tepat kepada kawan yang kita hantar bola itu. Yang akan menerima bola. Baik. Okey, kita pastikan pegangan tangan kita ke kayu hoki itu berada di posisi yang betul. Jangan terlalu bawah, jangan terlalu atas sangat, cikgu. Ya, di tengah-tengah sahaja. Di tengah-tengah. Okey, nampaknya mereka dah panas, cikgu. Kita akan beralih kepada aktiviti yang kedua. Yang kedua iaitu memanaskan badan juga. Okey, berhenti. Baik. Tak puas sana. Dan kita terus kepada aktiviti yang kedua iaitu menolak bola kiri ke kiri. Okey. Ada dua cara, ya. Satu sama ada kita tolak dengan kayu yang tinggi dan satu lagi kayu yang rendah. Oh, jadi akan cara ditunjukkan oleh Zarif. Okey. Ya, pelajar saya. Ya, Zarif, tolong tunjukkan yang kayu passing tinggi. Silakan Zarif. Yang tinggi ya, Zarif. Okey, ini yang tinggi, yang rendah. Okey. Kita bagi balik. Yang rendah Zarif macam mana? Ya, itu. Ini dua cara hantaran kepada kawan. Boleh kita boleh buat lagi sekali, cikgu? Tinggi dan rendah. Okey, okay, sekali. Lagi sekali Zarif. Tinggi. Tinggi dulu. Baik. Yang rendah pula Zarif. Yang rendah. Cantik. Okey, yang rendah jangan terlalu tinggi kayunya. Maksudnya kayu itu, bola mesti berada tepat di sini. Mana pinjam bola? Okey, bola di sini. Dan kita tidak boleh bila membuat hantaran kayu rendah begini, kita angkat kayu tinggi sikit. Bila tinggi itu dia jadi backstick. Dan akan disalahkan oleh pengadil lah. Jadi kena betul-betul rendah dan hanya menggunakan sisi kayu saja. Sisi kayu sahaja. Okey cikgu, semua dah bersedia ke? Okey. Okey, bersedia. Ciri ke sila ke whistle. Sedia. Silakan. Okey, sekarang ni kita tengah lihat pemain-pemain kita untuk melakukan hantaran dan tahan dari kiri ke kiri sekarang ini. Dan cikgu akan lihat sama ada mereka melakukan teknik yang betul ataupun sebaliknya. Okey. Cikgu, aktiviti ini kita akan lakukan setiap kali sebelum kita buat permainan atau bagaimana? Sebaik-baiknya. 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 Walaupun pemain ini dah
boleh kita katakan sebagai pemain-pemain terbaik, pemain yang cekap, dan kemahiran yang tinggi. Orang kata dah power pun cikgu, aktiviti ini perlu dilakukan. Yeah. Perlu dilakukan untuk memastikan persediaan kita cukup sebelum kita memulakan perlawanan yang sebenar. Baik, kita akan lihat pula cikgu sekarang ini apa lagi aktiviti yang kita akan lakukan. Okey, kita berhentikan jalan dulu. Boleh. Okey, itu dia aktiviti senaman untuk kiri ke kiri. Dan untuk aktiviti nah, memanaskan badan seterusnya adalah kita lebih kepada mobile, bergerak. Bergerak, cikgu? Bergerak. Ke mana cikgu nak bergerak ni? Kalau tadi dia statik di tempat yang sama, okay. Kali ini mereka akan bergerak pusing kepada cone yang kita sediakan ataupun marker yang kita sediakan. Okey, saya nak bagi contoh. Zarif dan Zara. Zara akan melakukan aktiviti ini. Tahan bola, pusing cone. Kembali pada Zarif. Zarif akan tahan bola, pusing kon dan begitulah seterusnya. Okey, kita mulakan. Siapa terima, dia kena pusing. Dia pusing kon. Okey, faham? Okey, Zarif ambil. Zarif pusing dulu. Pas balik. Okey, Zarif akan pusing. Okey. Okey, pelajar-pelajar Lebon boleh mulakan sekarang. Baik. Jadi, cikgu, apa nama latihan ini? Latihan ini adalah kebanyakan asaslah, menolak sambil bergerak. Menolak sambil bergerak. Ada pergerakan yang kita letakkan di sini di mana mereka kena keliling kon itu cikgu semasa mereka menerima bola. Okey. Dah terima kena pusing satu pusingan baru kita pas balik kepada kawan. Dan saya selalu mengingatkan kepada pelajar-pelajar saya bahawa setiap kali saya meletakkan kon atau marker itu adalah musuh kita. Musuh cikgu. Musuh kita. Sebab itulah kita kena belajar menggelecek musuh, belajar menjauhkan diri daripada musuh supaya dan saya akan pastikan mereka ni tidak langkah marker yang kita sediakan. Sebab melangkah kon maksudnya melangkah orang. Iaitu adalah musuh. Ya, dan jadi sebab itulah kita sebaik-baiknya menggunakan kon yang tinggi. Dan lepas ni untuk kemahiran kemahiran seterusnya saya akan menggunakan kon yang tinggi supaya memastikan pelajar-pelajar saya atau atlet-atlet saya tidak melangkah marker atau kon yang disediakan. Okey. Ya, selesai. Okey. Cikgu, kita dah lihat bagaimana mereka lakukan aktiviti untuk memanaskan badan, cikgu. Yang pertama tadi kita dah buat latihan untuk menghantar bola kanan ke kanan. Lepas tu kita buat pula kiri ke kiri. Betul. Dan kita lanjutkan pula dengan aktiviti iaitu menghantar bola dan melakukan pusingan, cikgu. Pusingan. Ya, jadi itulah aktiviti pemanasan badan yang terbaik untuk mereka lakukan sebelum menyertai sesebuah pertandingan, cikgu. Apa lagi bosan cikgu untuk semen kali ini? Okey, kalau ikutkan tadi kita pusing kanan ke kiri. Betul. Kali ini kita sekali lagi kita buat tapi pusing kiri ke kiri tapi tolak bola dengan reverse pass. Okey, reverse pass cikgu Pass. Okey, kalau macam tu kita tunjukkan satu demo saja boleh cikgu? Boleh. Kita ambil sahaja Zarif dan juga Zara. Okey, sebelum kita berhenti berehat. Silakan cikgu. Pusing sini. Okey, mulakan. Pusing sini. Sini, pusing sini. Okey. Okey. Pusing. Okey. Okey. Yang ini nampak lebih sukar cikgu sikit. Lebih sukar lagi. Lebih sukar sikit. Maksudnya cikgu aktiviti senaman ni pun ada dia punya level-level, tahap-tahap dia cikgu. Ada yang rendah, ada yang tinggi seperti ini. Ya, betul. Okey. Baik, terima kasih Zara. Okay, itulah dia sebenarnya perkongsian dari Cikgu Azman dan murid-muridnya tentang aktiviti untuk memanaskan badan. Jadi kita akan berhenti berehat dulu. Teruskan bersama kami dalam Sukan Direkt TV KPM selepas ini. Bersama kami dalam Sukan Direkt TV KPM untuk hoki sekolah rendah bersama saya Irfan Syahmi dan Cikgu Azman. Cikgu Azman, kali ini kita akan bawakan pula tentang kemahiran yang berikutnya, cikgu. Apakah kemahiran itu? Okey, saya ingin menunjuk cara sebagai iaitu kemahiran mengubah hala haluan serangan daripada kanan ke kiri dan kepada kiri daripada kiri ke kanan. Baik. Dan untuk pengetahuan kita bersama, kebanyakan pasukan yang menyertai sesuatu perlawanan, mereka hanya menggunakan satu arah serangan kebanyakannya. Terutamanya apabila menyerang daripada sebelah kanan. Sebelah kanan memang betul adalah satu ruang untuk menyerang yang paling baik untuk pasukan menyerang.
kerana mereka menggunakan forehand untuk bola di sebelah kanan. Baik. Bukan menyukarkan pasukan lawan. Tetapi kalau kerap dilakukan, pasukan lawan ataupun pasukan yang bertahan itu akan mudah. Nampak strategi kita. Jadi untuk itu kita perlu mengubah hala serangan. Kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang ke kiri. Ya, dan itu adalah yang terbaik untuk kita mendapatkan satu pasukan yang terbaik untuk menyerang. Betul. Kita ubah suai sikit corak permainan kita, cikgu. Ya? Ya. Daripada tadi kanan, kita ubah pula kanan ke kiri, kiri, kiri ke kanan. Ya. Okey, cikgu. Jadi kita bawakan juga 12 murid kita hari ini untuk tunjukkan, kongsikan kepada kita bagaimana teknik itu akan dilaksanakan. Jadi, cikgu, apa kata cikgu bagi arahan? Kita boleh mula. Baik, bersama dengan saya adalah 12 orang pemain hoki sekolah saya dan mereka akan menunjukkan kemahiran asas mengubah hala serangan daripada kanan ke kiri dan kiri ke kanan. Baik. Ya. Jadi mereka akan menunjukkan cara yang paling mudah iaitu menggelecek lawan yang saya sediakan iaitu kon-kon yang tinggi ini saya sediakan untuk sebagai musuh kita. Musuh pemain lawan dan mereka akan mula menggelecek daripada kanan kemudian diarahkan kepada kiri dan yang sini pula akan mengubah daripada kiri ke kanan. Kita mulakan daripada kanan ke kiri. Kanan, kiri ke kanan dulu. Kiri ke kanan dulu. Kiri ke kanan dulu. Boleh cikgu, tak ada masalah. Kita mulakan daripada sekarang. Biar bersedia semua. Semua bersedia? Okey, cantik. Mulakan. Kita lihat bagaimana mereka merubah mereka serangan. Mereka melakukannya beberapa kali. Beberapa kali, cikgu. Dari kiri ke kanan. Ini adalah sangat penting sebab dia menarik pemain ke sebelah kiri dan seterusnya menarik semula bola ke sebelah kanan untuk diubahkan hala serangan. Okey. Jadi itu sebenarnya untuk kita mengelirukan pihak lawan, cikgu. Mengelirukan pihak lawan. Dan ini kita perlu lakukan beberapa kali lah supaya dapat kemahiran tersebut. Kemahiran ini penting. Dan kepantasan juga penting. Kepantasan. Sebab kalau kita mengubah hala serangan tetapi dengan lambat bertindak. Dengan lambat, perlahan. Jadi pasukan lawan akan mula cepat mengawal permainan itu. Pasukan ruang menyerang pasukan kita. Baik. Jadi untuk itu kita kena pastikan pemain kita cepat melakukan pertukaran arah daripada kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri. Jadi tipsnya nak ubah arah kena pantas dan kena cepat, cikgu. Kena kalau kita lambat nanti pasukan lawan akan nampak dan dia kata alah dia ni dah tahu nak gimana ni. Sebab itulah kita kena elakkan perkara itu dan lajukan. Ini yang kita namakan sebagai element of surprise dalam hoki. Jadi mereka ni melakukan satu kejutan. Tiba-tiba daripada arah ke kiri tiba-tiba pop arah ke kanan. Tiba-tiba terkejut, cikgu kan? Semua orang akan terkejut. Okey, itu yang kita nakkan, elemen of surprise. Ya? Maknanya ada elemen kejutan di situ untuk kita mengelirukan pihak lawan kita. Okey. Okey, itu adalah kemahiran pertama. Dan kita beralih kepada yang kedua iaitu melakukan pertukaran arah secara berpusing. Berpusing pula, berpusing. Ya? Ya. Jadi kita akan tunjukkan kepada semua bagaimana cara tersebut. Okey, mulakan. Okey, jadi pusing tu di mana, cikgu? Maksudnya ya, dia masih lagi bawa bola ke sebelah kiri. Baik. Dan kemudian dia akan pusing ke kanan. Pusing ke kanan. Ini yang kita namakan sebagai epic turn. Teknik ni untuk menukar arah tu, cara berpusing adalah pergerakan kaki sangat penting. Pergerakan kaki. Boleh saya panggil Zarif? Zarif, tolong ke sini. Ya, silakan Zarif. Inilah pemain kita yang terbaik di sekolah ni Cuba buat satu pusingan epic turn. Epic turn. Silakan Zarif. Siapa lagi yang boleh? Yes. Wah. Lagi memang sekali. Memang pantas. Ya, tengok. Cara dia bergerakkan kaki, dia akan pergi ke kaki kanan dulu ke depan, kemudian bawa pusing. Lagi sekali. Okey. Itu jadi, dia nampak. Saya menganggap diri saya sebagai pasukan lawan. Pasukan lawan. Okay, cuba mengganggu Zarif. Jadi, okey. Kat situ pertama Zarif telah berjaya membawa bola ke sebelah kanan. Kemudian dia tutup bola dengan badannya. Tutup jadi saya pun tak boleh nak ganggu. Kerana ditutup oleh badan Zarif sendiri. Hanya membesarlah, cikgu. Sekali lagi. Okey. Pusing. Okey. Zarif dah berada di depan saya. Dan saya dah tak boleh buat apa-apa. Jadi Zarif akan bawa bola ke kanan. Terus passing kepada kawan yang berada di sebelah. Ya, itulah kepentingan untuk kita memahami. Dan ada kemahiran untuk buat epic turn ini, cikgu. Yes, betul. Epic turn. Jadi Zarif boleh ke sini balik. Okey, teruskan latihan untuk buat kemahiran ini. Okey. Cikgu, selain daripada epic turn, apa lagi yang kita kena tahu untuk kemahiran teknik bagi sukan hoki sekolah rendah ini? Paling penting adalah cara pukulan, cara tolakkan, kemudian cara slap bola. Ataupun slap bola tu macam mana, cikgu? Slap bola dia seolah kita menampar bola dengan kayu hoki. Menampar bola dengan kayu hoki. Bukan pukul, tapi slap, tampar dengan kayu hoki.
Jadi itu lebih laju sebenarnya dan lebih pantas berbanding dengan cara kita membuat pukulan. Baik. Nah, kerana pukulan kita terpaksa mengangkat kayu tinggi. Betul. Ada masa yang diambil. Ada masa orang boleh kacau. Tapi bila slap, sop daripada bawah, pop. Tertampar terus bola itu. Saya nak tunjukkan sekali lagi. Zarif dan Zara, okay. Tolong tunjukkan slap pakai satu bola. Pakai sebiji bola. Pakai bola tu. Okey, okay. Slap. Tengok kita cara slap. Kita akan buat bagaimana slap ini dilaksanakan semasa bermain sukan hoki. Okey. Ha, ini adalah teknik slapping bola. Baik. Slap bola. Sama ada kita nak menunjukkan ke arah kawan kita ataupun passing ball. Ataupun kita boleh membuat percubaan ke arah gol. Percubaan ke arah gol, slapping. Yeah. Jadi tapi ada dua teknik, cikgu. Ya? Pukulan, pukulan yang kuat. Dan juga slapping, cikgu. Yes. Jadi slapping ini adalah direkomendkan ataupun cikgu akan syorkan kepada pemain untuk mereka lakukan pukulan secara laju. Laju. Baik. Kalau perlahan mungkin pasukan lawan akan dapat mengambil bola itulah. Betul. Tak dapat sampai pada kawan kita. Tak sampai ke kawan kita. Jadi kita slap saja bola tu sampai ke kawan kita untuk teruskan permainan, cikgu. Betul, eh? Betul. Baik, betul. Selain daripada slap, cikgu, ataupun tamparan bola dengan kayu hoki, apa lagi yang kita kena tahu? Teknik menahan cukup sangat penting. Menahan? Teknik menahan. Tahan pun kalau bola tu laju, kalau tahan tak betul, bola akan ternaik dan bila berada di berhadapan dengan pasukan lawan ataupun pemain lawan, kita akan dipersalahkan. Akan dipersalahkan. Jadi untuk itu kita kena pastikan bola itu betul-betul mati di kayu hoki kita tanpa bola ternaik. Kecuali bila berada di dalam D, bila rakan kita buat slap laju ataupun hitting laju, okay, kita menahan, sengitkan kayu dan bola akan naik terus ke arah jaring, itu dikira gol. Oh, okey, itu adalah situ ada kelebihannya pula. Iya, kelebihannya pula, eh. Jadi kita kena pastikan di mana tempat yang sesuai untuk kita gunakan teknik itu. Teknik itu. Ya. Cikgu, nampaknya mereka semua dah selesai latihan, cikgu. Okey, ada lagi satu. Satu lagi. Iaitu passing secara reverse hit tapi bola bawah. Baik, okey. Secara mengundur, cikgu, ya, reverse. Reverse. Baik. Kau tunjukkan reverse. Bola sebiji. Kita nak buat. Okey, go. Pukulan bola reverse. Okey. Ya. Kita pusing dulu. Okey, yang lain boleh mula. Okey, cikgu. Yang ini nama ni teknik dia adalah reverse pass. Reverse pass. Kita pass secara mengundur, cikgu, ya. Secara mengundur. Jadi kita kena pusing pihak lawan atau bagaimana, cikgu? Tengok pada keadaan. Tengok pada keadaan. Kalau kita dapat menggelecek seorang pemain, okey. Kemudian ada lagi pemain, kemudian ada ruang untuk kawan kita yang berada di sebelah kanan. Ya. Yeah. Kalau kita nak buat epic turn ataupun kita nak pusing bola, kita itu agak lambat, jadi kita mulakan reverse pass terus kepada kawan. Okey, baik. Jadi maksudnya, cikgu, reverse pass ni akan digunakan semasa ada ruang dan peluang, cikgu, Ada ruang dan peluang dan lebih pantas untuk sampai kepada rakan kita sendiri. Rakan kita sendiri. Jadi sekarang ni kita tengah lihat pemain-pemain kita melakukan latihan untuk kemenangan asas, iaitu reverse pass, cikgu. Betul. Okey. Dan selalunya, cikgu, reverse pass ni digunakan semasa untuk mereka menjaringkan gol ataupun semasa mereka tengah untuk dapatkan bola. Untuk menjaringkan gol, reverse pass memang satu kemahiran yang agak tinggi, ya, kemahiran yang tinggi dan perlukan kelajuan. 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 Okay. Dan kalau kita passing pada kawan pula, tak selaju itu. Betul. Ya, tak selaju itu. Sebab bila kita buat reverse pass itu, perlahan. Perlahan. Tapi yang laju ni reverse hit. Reverse hit? Reverse hit dia lebih lajulah. Itu yang kadang-kadang bola sampai ternaik sampai ke jaring. Ya, betul. Kemudian laju dan tak sempat dia selamatkan oleh penjaga gol. Jadi kat situ ada dua teknik reverse yang berbeza. Baik. Satu reverse pass, satu reverse hit. Reverse hit. Okay. Jadi itu adalah kemahiran yang perlu kita tahulah. Terutamanya pemain-pemain hoki yang baru-baru nak belajar ni, kita kena latih asah mereka. Ya, asah bakat membuat mereka, cikgu. Latihan reverse pass dan reverse hit. Sebab ini adalah satu kemahiran yang saya anggap sebagai kemahiran yang tinggi. Yang tinggi, ya. Dan kita wajarlah untuk terapkan kemahiran ini kepada kesemua sekali pemain-pemain kita sejak berusia umur muda seawal lagi. Ya, seawal 5 tahun pun kita dah mengajar mereka untuk mahir bagi sukan hoki ini, cikgu. Saya nak tanya, mungkin cikgu boleh kongsikan antara kelebihan ketika mereka menguasai teknik-teknik ini? Ya, kelebihannya memang banyak. Ya, terutamanya bila kita lawan dengan pasukan-pasukan yang
baru-baru nak belajar hoki kan. Macam saya cikgu, okay, baru nak belajar ni. Itu adalah kelebihan yang paling utama. Yeah. Mudah saja kita menggelecek kawan, mudah saja kita membuat hantaran kepada kawan. Betul? Jadi kalau orang-orang yang baru nak belajar, dia tak tahu banyak perkara-perkara ataupun kemahiran-kemahiran tentang hoki ini, memang mudahlah dipermainkan. Jadi sebenarnya kemahiran ini sangat penting dan itulah saya katakan, perlu dididik dari awal. Tak perlu tunggu dah dewasa, sekolah menengah, dah sekolah menengah baru nak mula. Jadi kita haraplah dengan didikan yang kita beri daripada awal ni akan memberikan satu motivasi yang baik ataupun persediaan yang baik untuk mereka melangkah ke sekolah menengah ataupun ke peringkat umur yang lebih dewasa. Betul cikgu. Kita contohi Atan cikgu yang masih muda berusia 6 tahun cikgu. Ya, betul. 6 tahun sekarang ni dan itulah mungkin kita doakan akan menjadi pewaris kepada sukan hoki negara kita. Terima kasih cikgu. Betul. Kita akan berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam sukan Great TV KPM Hoki Sekolah Rendah. Kembali menyaksikan sukan Direkt TV KPM bersama saya Irfan Syahmi dan Cikgu Azman untuk sukan hoki sekolah rendah. Cikgu, kali ini kita akan lihat pula kepada bagaimana permainan itu dilaksanakan bagi permainan sukan yang kita telah ubah suai, cikgu. Jadi sebagai permulaannya, mungkin cikgu boleh kongsikan antara peraturan yang kita ada bagi memulakan permainan ini. Silakan. Okey, seperti mana yang saya maklumkan tadi bahawa kita hari ini nak menunjukkan bagaimana modified game daripada perlawanan hoki yang sebenar kepada perlawanan hoki yang lebih saiz kecil padangnya. Dan apa yang saya utamakan adalah mengubah ala arah tujuan ataupun ala arah serangan bola serangan daripada kanan ke kiri dan kiri ke kanan. Untuk itu, saya telah merancang satu small game yang mana melibatkan hanya 10 orang pemain. 10 orang pemain? Dalam keluasan padang yang seluas lebih kurang dalam 25 darab 25 dengan 4 tiang gol. 4 tiang gol, cikgu? 4 tiang gol. Dan tiang golnya kita buat pakai kon. Pakai kon sahaja. Yang tinggi. Supaya mereka nampak itu adalah tiang gol. Dan bermaksud dalam padang ni ada 4 tiang gol lah. 1, 2, 3, 4. 2 untuk padang A, pasukan A dan 2 untuk pasukan B. Betul. Okey. Jadi apa kelebihan yang ada dalam permainan ni? Jadi kelebihan yang ada adalah mereka ada pilihan untuk menjaringkan gol. Kalau kita tengok dalam perlawanan yang sebenar, padang gol, pintu gol ada 2 gol saja. Dua, betul? Untuk padang A, pasukan A dan juga pasukan B. Tapi untuk pasukan atau perlawanan ini, 2 gol boleh dijaringkan oleh pasukan A dan 2 gol tiang gol tu boleh dimasukkan oleh pasukan B. Okey, 2 untuk A, 2 untuk B, cikgu. Mereka ada pilihan nak menjaring di tiang gol sebelah kanan ataupun di tiang gol sebelah kiri. Baik. Jadi contoh, saya nak bagi contoh, bila mereka mendapat bola kemudian menghalakan bola ke arah tiang gol A, tiang gol sebelah satu sebelah kiri, kemudian mereka melihat rakan berada lebih luas untuk menjaringkan gol, peluang lebih besar. Jadi mereka mengalihkan haluan bola terus ke sebelah kanan untuk dijaringkan di sebelah sini pula. Okay. Jadi pemain pertahanan tiada ada pilihan. Kalau dia tak kawal di sebelah kiri, di tiang gol sana, bola akan balik ke sini dan sini pula akan ada peluang untuk menjaringkan gol. Jadi itu adalah kelebihan dan ke situlah kita dapat tengok bagaimana pemain dapat mengubah hala arah serangan daripada kanan ke kiri ataupun kiri ke kanan. Baik, jadi kita nak lihat juga apa lagi peraturan yang cikgu boleh kongsikan kepada penonton di rumah. Okey, untuk membezakan pasukan, saya memakaikan mereka dengan bips bernombor. Baik. Iaitu 5 bips yang memakai bips dan 5 lagi tidak memakai bips. Jadi mereka akan melawan antara satu sama lain dengan keluasan padang yang kita sediakan. Tapi untuk menjadikan perlawanan itu lebih seronok, kita tidak ada out lah, maknanya bola tu tak keluar. Tak keluar. Kebetulan pula kami ada dinding dan sebelah kiri dan kanan, jadi bola tu akan terus berterusan bermain sampailah beberapa kali jaringan dapat dijalankan, dijaringkan. Jadi kat situ kita akan tengoklah siapa yang akan menang, siapakah yang akan kalah, kemudian siapakah yang menunjukkan kemahiran yang terbaik menukar arah, menggunakan epic turn, menggunakan reverse pass dan sebagainya yang kita dah ajar sebelum ni dan kita apply untuk game ni. Dan kita berharap dengan kemahiran yang kita ajar ini, mereka akan dapat gunakan dalam perlawanan sebenar bila berada di padang yang besar nanti. InsyaAllah kita doakan, cikgu. Dan mungkin cikgu boleh kongsikan antara posisi pemain yang ada sekarang ini.
Posisi kita letakkan seorang pemain di tengah. Okey, Atan. Atan di tengah untuk pasukan B. Okay. Kemudian untuk pasukan untuk Basir bagi pasukan yang sama pasukan dengan Atan. Dua di sebelah kanan, di dua sebelah kiri. Baik. Dan mereka ni lah yang akan menggerakkan bola dikawal oleh orang tengah Atan. Dan sama ada pemain yang bawa bola di sebelah kanan ni nak tolak ke sebelah kiri melalui pemain tengah ataupun direct terus kepada pemain yang berada di sebelah. Oh, ada dua cara, Cikgu. Ada dua cara. Nak kita pas kepada orang yang di tengah ataupun kita terus jaringan gol. Tengok pada kedudukan pasukan kita, pemain kita. Di mana mereka berada. Baik, Cikgu. Okay. Itu adalah peraturan yang Cikgu boleh kongsikan berkaitan dengan sukan modified yang Cikgu bawakan hari ini. Cikgu, nak tanya juga bagaimana untuk kita mulakan permainan ini? Oleh, kita akan mulakan permainan ini dengan pertama, memanglah kita kena bagi arahan. Okey, betul. Supaya arahan. Supaya pemain-pemain kita tahu apa sebenarnya permainan yang kita nak main ini. Betul. Adakah sebenarnya permainan macam biasa yang kita berlatih setiap hari. Ya, jadi kita nak membezakan. Kemudian yang kedua, kita kena terangkan matlamat permainan kita. Matlamat permainan kita hari ini adalah untuk mengubah ala arah serangan. Bukannya nak cari menang kalah dan bukannya nak mencari sangat gol. Betul. Tapi itu adalah kelebihan. Kelebihan juga. Kan? Kemudian kita tengok pula pada peluang. Adakah peluang di sebelah kanan lebih besar daripada peluang di sebelah kiri? Ataupun sebaliknya? Di situ kita nak tahu. Jadi saya nak tengok pemain-pemain saya nanti, ya, adakah dia menggunakan kemahiran-kemahiran yang kita dah ajar tadi dalam permainan ini. Okey. Baik, bersama-sama dengan saya ada 10 orang pemain. Saya pecahkan kepada dua pasukan iaitu pasukan A dan pasukan B. Dan pasukan B 5 orang, pasukan A 5 orang dan mereka akan bermain selama beberapa minit dan saya akan memperbetulkan kesilapan-kesilapan yang mereka lakukan ketika bermain. Jadi sama-samalah kita saksikan permainan mereka dalam masa berapa minit. Boleh, Cikgu? Okey. Okey, nak tanya dulu. Semua dah bersedia belum? Ya. Tak cukup kuat dah bersedia ke? Ya. Okey, Cikgu, dengan arahan Cikgu, jom kita mulakan permainan ini. Okey, Cikgu. Okey, kita akan mulakan perlawanan sekarang. Okey, sekarang ni kita senggang menyaksikan permainan lima sebelah. Okey, antara pemain kita untuk melihat bagaimana mereka melakukan corak permainan bagi sukan modified yang kita tengah saksikan sekarang ini. Okey, adakah mereka melakukan serangan kanan ke kiri, kiri ke kanan? Kita saksikan bersama-sama. Okey. Cikgu setakat ini okey, Cikgu? Okey, untuk permulaan tidak ada kesilapan yang dilakukan? Tidak ada kesilapan. Okay. Masih lagi bergerak kiri dan kanan. Baik. Okey. Okay. Jangan lupa pas kepada kawan. Kita lihat kepada ruang dan peluang yang ada, yang mana lagi tukar, banyak arah, kita masukkan ke situ. Tukar arah. Okey, teruskan. Teruskan permainan semua. Teruskan permainan, kiri ke kanan, kanan ke kiri. Menarik sebenarnya untuk kita lihat permainan ini sebab kita boleh saksikan di manakah pemain kita meletakkan bola itu semasa mereka menggelecek dan bagaimana mereka melakukan passing antara kawan masing-masing. Jadi kita akan lihat sekarang ni lima sebelah sukan modified. Passing sini. Cikgu setakat ni bagaimana cikgu? Okey, setakat ni masih lagi mengikut arahan. Masih mengikut arahan, okey. Baik. Ada dua pasukan sekarang ini. Yang memakai bib dan juga yang tidak memakai bib. Lima sebelah untuk sukan hoki modified. Berdasarkan apa cikgu cakap sekarang ini, mereka masih dalam keadaan yang baik. Tidak melakukan kesilapan. Dan kita akan teruskan melihat bagaimana prestasi mereka setakat ini. Okey? Teruskan permainan semua. Let's go. Tukar arah. Ya, okey. Jangan lupa untuk membuat pas. Berikan peluang kepada kawan-kawan untuk dapatkan bola jika ada ruang dan peluang yang besar. Ya. Okey, Atan, kita teruskan. Pastikan, kawan kita berada di ruang yang kosong sebelum kita membuat sebarang hantaran. Baik. Cikgu, terangkan juga cikgu bagaimana peraturan ini dapat membantu mereka untuk meningkatkan kemahiran, cikgu. Okey, seperti mana yang saya dah maklumkan bahawa peraturan untuk perlawanan perlawanan sebelah tidak perlu kita, tidak boleh kita ketepikan walaupun kita menggunakan modified game. Betul. Ya, kerana kemahiran modified game inilah yang akan kita bawa ke pertandingan sebenar. Jadi
Kalau mereka melakukan kesilapan ataupun kesalahan, kita kena betulkan siap-siap. Betulkan siap-siap. Betul. Ya, sebab tak boleh kita biarkan mereka buangkan ataupun kepinggirkan kemahiran-kemahiran ataupun undang-undang permainan, peraturan permainan untuk modified game, sebab takut nanti bila kita tak betulkan dalam perlawanan semena salah pula. Dia buatkan kesilapan. Jadi kat situlah yang kita kena pastikan, sambil dia bermain tu kita pastikan. Kalau kena kaki kita stop game. Kita stop, okey. Contohnya lah kalau kena backstick kita stopkan juga. Okey? Jadi itu kita kena pastikan. Kita pastikan semua murid kita mematuhi setiap peraturan dan undang-undang yang cikgu tunjukkan sebentar tadi dalam sukan modified ini supaya mereka boleh bawakan permainan sebenar untuk game yang akan datang nanti, cikgu. Okey. Cikgu, apa yang berlaku di sana, cikgu? Sampai terbalik kon tadi. Dia dah menukar arah. Okey, teruskan. Dia dah menukar arah. Jad, dapat. Okey, inilah yang dikatakan dia menukar arah. Dia bawa bola ke kanan, kemudian tarik bola ke kiri dan membuat hantaran kepada kawan di sebelah kiri. Baik. Nampak, cikgu, ada pemain lawan yang keliru, cikgu. Kerana mereka melakukan hantaran secara... Betul. Mengelirukan. Okey. Baik, terima kasih, cikgu. Okey, boleh berhenti dulu semua? Terima kasih. Okey, itulah dia pertunjukkan bagaimana sukan modified game ini dilaksanakan bersama dengan murid-murid. Cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan rumusan tentang topik kita untuk hari ini. Okey, untuk rumusannya, pertama, memang setiap game, setiap permainan memerlukan modified game untuk kita bawa ke permainan sebenar. Itu sangat penting. Betul. Ya, itu sangat penting. Sebab kita menggunakan modified game itulah yang kita akan apply untuk perlawanan sebenar. Betul. Dan kita latih mereka untuk menghadapi perlawanan sebenar. Dan selepas itu, kita akan lihat prestasi pemain-pemain kita dalam perlawanan yang sebenar. Ya. Dan kita pastikan semua kemahiran yang kita ajar sepanjang kita mendidik mereka sama ada membuat drilling ataupun membuat pemain-pemain yang bercorak ubah suai. Ya, itulah yang penting untuk kita pastikan kejayaan pasukan kita dalam perlawanan-perlawanan yang kita sertai dalam pertandingan. Betul, cikgu. Penting sebenarnya untuk kita sebagai murid ini mempunyai kemahiran dan teknik yang paling bagus untuk kita pastikan kemenangan milik kita ketika permainan sebenar nanti, cikgu. Ya? Betul. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Azwan kerana bersama kami hari ini berkongsi kepada kita tentang sukan hoki. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Bye-bye. KPM.